Oke, kita mandi dulu sahabat survivor. Jadi kakek Telus memandi Mas Manto dengan penuh rasa peduli lah ya. Jadi memandikan kakek Telus biar lebih segar dan seperti itu. Ya. Siap. Halo Ibal, Ibal tak mau mandi juga Ibal? Sini dulu Ibal. Sini dulu Om tanya. Nah, Ibal temannya Om Ripal ya? Kita nanti main gambar-gambar lagi ya. Om Ripal nanti bawa kan apa? Om Ripal nanti bawa kan apa? Nah, maksudnya? Bawa kan mobil. Mobil-mobilan. Itu. Mana? Itu piling. Oh, piling bukan mainan itu. Truk. Nanti bawa mobil truk kita ya. Yang kecil ya. Nanti didorong-dorong ya. Kemarin waktu saya belikan pita truk, dia juga lihat-lihatin, pengen juga. Kemarin gak kepikiran belikan. Aku naik kemarin. Aku naik kemarin mobil. Nanti setelah ini Ibal mandi juga ya, biar seger ya. Iya. Oke. Jadi kakek Tilus dulu yang mandi, Ibu Tilus dulu. Kalau Ibal bisa bahasa Indonesia, bahasa Dayak juga. Aku nanti kerja. Hah? Nanti setelah ini Ibal mandi juga ya? Enggak. Belum, Mbak. Ini buktinya belum mandi. Ah, tuh belum mandi. Mana ada kotor tuh? Oh, enggak. Mana ada kotor itu ya? Itu bersih ya? Tapi Ibal senang main air kah? Enggak. Iyalah, nanti dimandiin Bapak mau kan? Aku marah Mama. Enggak lah, masa marah Mama? Mama enggak marah kan? Mandikan Ibal kan? Enggak, Mbak. Biar Ibalnya juga segar. Ya, ada kendaraan dari anu ini, truknya ya. Besar ya truknya ya. Itu truk dari provinsi lain, provinsi Kalimantan Timur. Ibal, sini Mbak Ibal biar kelihatan mukanya Ibal. Nah, ini sudah bersih sama Mas Manto, sudah dibersihkan. Tunggu kering aja nanti dibakar ya Mas Manto ya. Jadi lebih seger rumahnya. Semangat Mas Manto luar biasa. Apa? Kamu kemana? Kenapa? Kemana tadi? Ya. Tadi pergi jalan-jalan tadi. Teman-teman mana beli? Apa? Mau ikut sama Om beli belanja kah? Enggak. Mau? Aku mau beli vitamin aku. Mau ikut sama Om pergi beli kah? Bapak mau ikut nanti. Oh gitu. Kalau sama Om aja sendiri mau Ibal? Mama mau ikut. Oh. Bapak tinggal. Ikut. Bapak tinggal, Mama tinggal, Ibal sendiri pergi temani Om belanja yuk. Mau? Bapak tuh ikut. Oh, enggak. Oh, Bapak tinggal. Om ikut. Oh, Ibu gitu. Tinggal. Hah? Ibola tinggal. Ibu tinggal? Iya. Bapak tinggal. Bapak ya. Ya, sobat survivor Bapak saya ikut. Cukup terharu melihat upaya dari masih ini bisa merawat kakek Tilus. Suatu kepedulian yang luar biasa. Kakak apa? Cari kelapa. Cari kelapa? Iya. Mana kelapa? Enggak berani Om panjat tinggi. Sini dulu, Pak. Sini aja, Pak. Tinggi kelapanya. Dingin kah sudah kakek? Enak mandi kan kakek? Seger ya? Kakek Tilus mandi sobat survivor. Seger ya? Halo? Nah. Terbawa apa tuh? Terbawa. Bawa truk itu katanya. Enggak lah, Mbak, kan? Amat ke sana ke tadi. Iya. Oh. Sekolah enggak usah. Iya. Enggak usah. Udah lah. Iya.
anu sabunnya kayak masih ada. Iya, mau mandi, ambilkan bajunya. Ada baju bersihnya kah? Dikasih mandi. Mau Om kasih mandi kah? Enggak. Bapak aja yang kasih mandi? Enggak. Hah, belum, belum Mbak? Hah? Kamu belum mandi. Om, Om sudah mandi. Kemana? Om dimandi di rumah tadi. Mandi dulu ya. Ya. Mandilah, airnya bersih ya. Kita mau aku mau beli itu di sana. Nah. Mandi dulu ya biar bersih ya. Nah, makanya ayo. Ya, nanti kalau mandi baru Om belikan, kalau enggak mandi Om enggak belikan. Kalau enggak mau beli telakan. Nah, aku mau mandi. Ya, mandilah dulu, mandi dulu. Nah itu bajunya tuh bagus tuh. Sobat Survivor, sudah selesai acara mandi-mandinya, baik Iqbal maupun juga pakai Tilus saat ini menggunakan baju. Nah, seger ya kakek Tilus ya, rambut juga sudah bersih, sudah ganteng. Kakek Tilus boleh lihat wajahnya dulu kakek Tilus. Walaupun udah gak bisa berburu, tapi sekarang punya anak mantu yang setia ngerawat kakek Tilus ya. Cucuk mantu. Cucuk mantu ya. Ini bisa dilihat wajahnya kakek Tilus bisa lebih segar sekarang. Kakek Tilus boleh duduk di sana, di dalam. Di sini kan di dalam. Di dalam aja lah. Atau di sini terserah kakek Tilus mau nyanyi gimana. Iya lah, duduklah kakek Tilus. Pelan-pelan kakek Tilus. Wah. Nah, segar sudah kakek Tilus ya. Oke. Baik. Guntingnya sudah disimpan kayaknya. Itu. Lebih rapi sekarang kakek Tilus ya rambutnya. Yang terbakar tadi ada lagi kah? Apa? Yang terbakar? Yang belum tumbuh. Belum tumbuh. Hampir lebat kah kebakarnya kemarin? Oh, lebat. Lebat ya? Caranya kakek matiin apinya gimana? Siapa yang bantu kakek matiin apinya? Saya sendiri. Oh, ambil, ada orang kah? Ambil aku kain basah. Aku usah tutupnya begini. Kakek Tirus rambutnya apa? Rapi loh, rambutnya bagus loh kakek Tirus. Bagus rambutnya kakek Tirus. Berkat cucu mantunya yang begitu baik sama kakek Tilus, rambutnya sudah dirapikan. Nah, udah mandi, udah segar. Nah, senang ya. Senang banget. Nanti besok. Kalau mau bilang besok. Enggak ada bisa-bisa makan itu. Wah. Karena mandi sudah segar, pintar belajar, dapat hadiah dari Om Ripal ya, disimpan ya. Nanti dibeli kue ya, beli makanan ya, Ripal ya. Aku
makan. Nanti Om Ripal bawa truknya. Itu buat beli makan aja. Oke, Ibal. Lebih enak kan kalau sudah mandi kan, udah segar kan? Iya. Nah, udah segar tuh kan. Bagaimana ndak segar kalau habis berjemur? Berjemur di mana dia? Dari Lombok. Oh, alah. Baiklah. Nenek Lipus, cepat sembuh ya Nenek Lipus ya. Bisa segar lagi. Sakitnya itu. Hah? Sudah sembuh lah sakitnya. Sudah sembuh ya? Biasanya hari ini dia datang kita itu. Siapa itu? Ibu itu. Oh gitu. Sudah datang lagi ya hari ini tadi. Siapa ini? Manusia kayaknya. Manusia lah kakek Tilus. Oke mas, saya makasih banget loh mas ya, sudah sama-sama membantu misi kita membersihkan rumah kakek Tilus, ya. Juga merapikan rambut kakek Tilus sudah ya. Bersih gitu ya. Jadi besok ada, kalau besok mungkin pulangnya jam 3-an aja boleh kan mas ya? Boleh. Jadi kita bisa. Yang bisa kita lakukan besok mungkin kita cek lokasi sama ya, pasang patok ya. Lalu kemudian bersiap untuk mengangkut bukan mengangkut peratakan kayu sih. Tanahnya. Sudah rata sih kayaknya. Sudah. Oh iya iya. Atau kita perlu ratakan kah? Posisi rumah itu pas posisi rumah kan? Nanti kita pinjam cangkul kan, kita ratakan. Tapi kayaknya untuk lokasi rumah itu kayaknya rata lah tempatnya. Aman aja gitu ya. Nah, masih bisa cari lombok besok. Ini kebetulan saya bawa lombok lagi, jadi ada rezeki dari Mase itu ya, dari hasil lomboknya. Bukan begitu ya, kakak Sari ya? Ya begitulah. Masih baby sudah tidur sebentar. Oh, udah bangun. Wow, imam. Ini terasa ini bangun dibuat. Ada nggak gunanya itu? Untuk bagi apa? Jangan digoyang, pelan. Mirip Mas Manto ya. Ya iyalah Mas Manto. Untuk bawa ikan kah? Untuk jual ikan kah? Jadi banyak aja gunanya ya. Kakak Sari, saya pamit dulu. Ya. Terima kasih banyak. Kakak Sari, semangat ya Kakak Sari ya. Semangat. Semangat terus. Setiap hidup semangat. Selalu semangat. Mas Manto juga ya? Iya, semangat. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup Mas Manto ini berat, tapi kita yakin ada satu titik di mana Mas Manto bisa tersenyum lebih bahagia karena bisa mencapai apa yang Mas Manto impikan ya. Jadi untuk lahan ini kita percepat supaya Mas Manto bisa lebih menata kehidupannya Mas Manto itu. Dan juga nanti bisa membimbing kakek Tilus. Kalau kakek Tilus masih nyaman di sini tidak apa-apa, tapi selalu dikunjungi gitu ya. Sebetulnya kalau aku tuh ada satu keahlian. Apa itu mas? Mijat. Oh mijat. Dulu di Bro dulu, di Samarinda dulu pernah buka pijat. Cuma karena mijat. Apa? Karena pengaruh corona kemarin. Jadi apa? Orang-orang kan enggak pijat lagi, jadi kami tutup. Aku tutup dulu. Gini loh mas, tempat yang kita mau bangun ini tempat peristirahatannya sopir-sopir gitu kan mas. Jadi kebetulan kita buat di bawahnya itu ada ruangan juga, jadi bisa dibuat tempat mijat di situ kan. Nanti kita tulis di situ mijat Mas Manto gitu. Jadi bisa ya mas ya? Bisa. Jadi ada penghasilan mas sih. Ketimbang keluar mas hutan kan kita nggak tahu resikonya apa gitu kan mas. Jadi kakek Tilus, saya pamit ya kakek Tilus ya. Saya pulang dulu ya. Segar sudah ya rambutnya ya. Kakek Tilus nanti kalau mau dibawa kan suka makan apa? Kalau kakek Tilus. Banyak. Nasi lah. Kan nasi kan beras ada. Kalau yang sesuai dengan giginya kakek Tilus, yang anu. Apa itu? Kan makan ikan. Ya, asal ini anu nikah. Kue lemah nih. Oh, kue lembut ya? Kue lembut. Kue lembut ya? Kue bolu itu, Pak. Oh, kue bolu. Oke lah, nanti kita carikan ya, kakek Tilus ya. Jadi kakek Tilus bisa makan, bisa nikmati. Ibal, kue bantal, roti bantal. Kalau roti tawar, nggak terlalu ya? Nggak suka ya?
yang bulat yang macam mana tuh bang? Iyalah itu roti anu, roti bolu. Ya, roti bolu. Bolu susu itu. Oh gitu ya, nanti kita cari. Yang ada itu. Iyalah yang ada itu basisnya kita. Iya iya iya. Ibal nanti disimpan uangnya nak ya, yang sampai hilang ya. Ibal kan hari ini sudah main sama Om Ripal, udah makasih mandi, om, udah segar gitu. Makasih Om bilang. Coba makasih. Ini bilang. Biasanya kalau aku simpan uang nggak usah banyak, 100 ribu. Hari ini orang kasih aku hilang dia nanti sore. Begitu memang kadang. Nah, di situ tuh kadang. Iya iya kita ngerti. Jadi ya memang sebisanya dalam bentuk barang aja ya. Ya. Dalam bentuk barang aja kalau buat untuk uang ya enggak salah kalau makan-makan. Beli beras gitu ya. Beras bilang roti rokok. Tapi kalau uang untuk disimpankan sama kakek itu kalau uang. Oi, berapa juta sudah itu di sini? Kasih uang nanti bilang. Dikasihkan ke Ibu Oro. Daripada ke kakek lebih aman sama nenek itu, sama nenek. Kalau sumpah mau ngasih uang kasih ke sama nenek aja karena kalau nenek kan bisa simpan kalau kakek kan orang melihat aja tidak jelas kadang diselip-selipkan baru di mainan anak-anak kadang iyalah kakek sehat terus kakek ya nanti atas bimbingan Mas Manto sama anak-anaknya Mas kakek bisa lebih sehat ke depannya dan bisa menikmati masa tuanya. Oke, Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak video kami. Tetap semangat, tetap survive Asian Survivor. Nek, pulang dulu, Nek. Iya, pulang, Mas.